ini dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, kita hari ini berkumpul di sini dalam konteks juga 70 tahun hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Dan juga sekaligus mencanangkan untuk nanti kita berharap COVID ini sudah selesai, para wisata Tiongkok juga kemari akan bagus dan ke Indonesia secara umum. Tiongkok bagus dengan Jepang juga oke, kita juga dengan Hong Kong juga oke, nggak masalah. Kemarin dari saya ke Qatar itu Doha, saya ketemu dengan anak keponakan rajanya datang ke Jakarta tadi malam, kayak makan malam. Itu juga mereka pengen buka ada travel bubble-nya, itu sih oke.